Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Jember segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi untuk rekap ulang hasil pemilu legislatif di Kecamatan Kaliwates. Proses rekap ulang rencananya dimulai Rabu 19 Juni 2024 besok dan ditargetkan tuntas dalam 2 hari. Sebagaimana disampaikan oleh Desi Anggraini, Ketua KPU Jember saat dikonfirmasi di kantornya Selasa siang atau 10 hari pasca putusan Mahkamah Konstitusi. KPU Jember yang baru saja menyelesaikan transisi kepemimpinan siap menjalankan putusan MK dengan nomor perkara 118 tersebut yang memerintahkan rekapitulasi ulang hasil pemilu legislatif DPR di Jember di 18 TPS di Kecamatan Kaliwates. Desi mengaku pihaknya sudah bisa menjalankan putusan MK usai menerima petunjuk teknis pelaksanaan dari KPU Provinsi Jawa Timur. Rekap ulang hasil pileg berupa pencocokan dokumen C plano dengan D hasil Kecamatan Kaliwates rencananya akan dilaksanakan di kantor KPU Jember Rabu 19 Juni 2024 besok dan ditargetkan tuntas dalam 2 hari. Untuk tindak lanjut putusan MK, ya, Jember ini kan ada 2 perkara ya, dengan nomor 118 dan 261. Untuk yang 118 ini sesuai dengan putusan surat dari KPU RI itu diberikan teknis pelaksanaannya itu besok. Ya, terakhir besok pada tanggal 19. Nah, untuk teknisnya kita baru saja juga melakukan Zoom dengan KPU Provinsi. Hari ini kita harus sudah mensosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkara tersebut untuk kita laksanakan besok. Sementara untuk range pelaksanaan kalkulasinya kita maksimal 2 hari selesai. 2 hari selesai. Ya, karena hanya penyandingan plano saja dan rekap. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Partai Demokrat untuk rekap ulang hasil pileg DPR di Jember di Kecamatan Kaliwates karena diduga terdapat ketidakcocokan dokumen C plano dengan D hasil kecamatan yang harus dituntaskan maksimal 15 hari pasca diputuskan. Adapun untuk putusan MK lainnya bernomor perkara 261 yang mengabulkan gugatan Partai Amanat Nasional untuk hitung ulang hasil pileg DPR RI di Kecamatan Sumber Baru, rencananya akan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur mengingat sengketa melibatkan 2 kabupaten di Dapil 4. Anas Hidayat, FTV Jember, melaporkan.